Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Oke Jek yang dipersembahkan oleh Walaupun best driver gak jatuh ke tangan aku, tapi seenggaknya aku bisa bikin Mbak Prima bangga. Kalau bukti yang aku kasih ini ternyata bener, pasti semua orang di kantor bakal muji aku. Sarah, sang ojek detektif. Ki, ya Mbak, kamu pagi ini udah ngeliat Opang belum? Belum Mbak, emang kenapa Mbak? Mau pesen off-food ya? Enggak. Kalau gitu ntar kalau Opang udah datang sini kasih tahu suruh langsung ke ruangan saya ya. Oh ya udah Mbak. Oke. Okay. Oke okay, siap. Makasih ya. Oh iya itu kamu udah di situ. Makasih Mbak Mawar. Iya sama-sama. Waduh, baik-baik tuh. Ntar keselak, kenyang kagak, masuk UGD ya. Ini kalau lagi makan, ganggu konsen gue loh. Oh iya, aku sih nih. Apa? Dengar-dengar nih ya. Di kantor Oke Jek, sedang banyak kasus curanmor. Dengar tuh. Kalau tahu. Wah, nganggap sepi Opang. Segala masalah yang ada di sana tuh ibarat kata mah gue paham apapun yang terjadi di situ. Apa sih, Cik? Ya, ke situ lagi. Ini masalah motor, bukan masalah perempuan. Kirain dari Ade. Pasti dari Mbak Ade. Tapi, Bang Opang, Mas Eli, bantuin doa dong. Semoga aja ya motornya papi itu nggak ikut-ikutan dicuri. Iya, mudah-mudahan. Iya lah, enggak lah. Apalagi Mul. Iya, Mas Mul kan orang baik. Kenapa? Di kantor ada yang kehilangan motor lagi. Hah? Aduh. Wah, kalau begini ceritanya sih gue curiga ada oknum ini. Kayaknya gue harus buru-buru ke kantor ini. Sayang lagi belum habis. Tapi bayar dulu ya. Bayar. Lo Opang. Kenapa jadi gue yang bayar? Lo ikut, Kak. Iya, Mbak. Tadi yang makanan yang saya pesan nasi uduknya di TKW aja ya? TKW! Oke, Jack. Yoi, bro. Mas, kalau saya ngomong oke, Jack, jawabannya oke, gitu. Terus gue harus urang dari awal? Enggak, kesempatanmu cuma sekali. Wis, nelam ya. Mas musisi juga loh. Kok tahu Mas? Sesama musisi itu ketahuan dari baunya. Terus lo musisi juga dong, kayak gue. Sopir ojek. Terus Mas. Sir. Hah? Lo udah tahu belum kalau motornya Jaka hilang? Gue rasa ada orang dalam deh. Nah, kebetulan ada Mas Opang di sini. Mas Opang ditungguin Mbak Prima tuh. Wih, ada apaan? Katanya sih urgent. Kagak hujan tuh cerah begitu. Urgent, penting. Sini ya studionya bagus ya. Yoi, keren kan? Bro, what? Si Roy sakit. Baru ngabarin gua tadi. Terus gimana dong? Kita kan nggak mungkin latihan sama gitaris. Ya, iya. Eh bro, katanya lu musisi. Lu bisa megang apa? Saya bisa megang apa aja mas, kecuali strum. Bro, Good. Lu yakin dia bisa? Coba lah ya. Bro, lu coba mainin satu lagu. Kita mau lihat skill lo. Skill saya standar, Mas. Gak apa-apa, coba. Oke? Standar kan, Mas? Cadas! Mainkan! Yuk! Baik. Ayo.
Yang pertama saya akan memainkan lagu Kenangan dengan istri saya. Kelamaan, kelamaan. Ayo. Stop. Bener dong mas, bahasa Indonesia aja. Ya mas, aku Indonesia. Saya akan berlaku Indonesia. Langsung-langsung. Di stasiun balapan, kenangan kamu dengan saya. Dengan cinta kita.